Kapolsek Metro Taman Sari, Ajun Komisaris Besar Polisi Erik Frendris SIK MSI bersama dan Ramil Taman Sari, Mayor Infantri Rohani yang didampingi Kanit Propos Taman Sari, Ajun Komisaris Polisi Yusfianto, Babinsa, Polisi Pamong Praja, serta pasukan Brimob melaksanakan patroli bersama untuk pengecekan kesiapan anggota pengamanan dan memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Misa Natal di Gereja Wilayah Hukum Taman Sari. Adapun gereja yang disinggahi antara lain Gereja Kristus Yesus Mangga Besar, Gereja Petrus Paulus Glodok, Gereja Sion Pinangsia. Adapun hasil pengecekan dari seluruh gereja yang dikontrol, petugas pengamanan lengkap dan telah menempati floating masing-masing sesuai SOP baik dari TNI, Polri, Pol PP, dan Ormas yang ikut membantu mengamankan kegiatan. Untuk Pamdal, Satpam Gereja yang berada di Ring 1 karena mengetahui persis jemaat yang akan masuk ke gereja. Adapun Ormas yang ikut mengamankan Misa Natal di wilayah Taman Sari antara lain, Banser NU, Pemuda Pancamarga, Forum Betawi Rembuk, Citra Bayangkara, dan Mitra Babinsa. Hal seperti inilah yang diharapkan antara TNI, Polri, Pemda, serta organisasi masyarakat Taman Sari yang bersatu padu dalam mengamankan perayaan Natal dan kendali ada di pihak kepolisian agar tetap aman dan kondusif. Dari seluruh gereja yang telah dikontrol, para jemaat dapat melaksanakan Misa Natal dengan tenang tanpa perasaan was-was karena kesiapsiagaan petugas keamanan di masing-masing gereja. Dari Jakarta, tim Tribrata TV melaporkan. Salam Tribrata.